Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang 4000 jam tayang past time atau 4000 jam tonton. 4000 jam tayang atau 24000 menit itu syarat dari pihak Google AdSense agar channel YouTube kita bisa dimonetasi menjadi partner resminya Google AdSense, lalu kita bisa mendapatkan dolar. Memang agak keberatan dengan persyaratan itu bagi YouTuber baru, tapi semuanya itu pasti ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah kita harus punya taktik dan strategi untuk bisa melampaui 4000 jam tayang itu. Yang pertama, thumbnail. Bikinlah thumbnail yang baik, yang menarik agar penonton tertarik lalu klik, karena thumbnail adalah pintu masuk dari video kita. Yang kedua, judul. Buatlah judul yang unik, yang mudah diingat. Pakailah bahasa umum saja agar dalam pencarian di mesin YouTube mudah ditemukannya. Yang ketiga adalah video. Buatlah video yang baik, yang sesuai dengan judul dan thumbnail. Karena kalau berbeda, maka penonton akan kecewa, lalu kita akan dianggap pembohong publik. Kalau itu sudah terjadi, jangan harap lagi video kita akan ditonton lagi. Yang keempat, seringlah upload video di dalam channelmu, karena semua video itu akan ada nilainya menitnya sendiri-sendiri. Karena pihak YouTuber itu menilai menit kita dari awal kita mengupload video sampai akhir, berapa banyak video yang kita punya dalam channel kita. Karena itulah yang membantu nanti di total semuanya itu, apakah sudah mencukupi 4000 jam tayang apa belum. Maka dari itu, semakin banyak video yang kita upload, maka semakin banyak, semakin ringan kita untuk mendapatkan 4000 jam tayang itu. Yang kelima adalah, ini penentu dari semua empat tadi. Penentunya ini, apakah itu? Sudah tahukah? Apa yuk? Yang kelima adalah doa. Doa ini penting, karena itu adalah penentu. Usaha tanpa doa akan sia-sia. Kita bisa berusaha, tapi menentukan semuanya ini adalah Allah. Maka dari itu, jangan lupa untuk berdoa, memohon kepada Allah agar channel YouTube kita bisa diterima, bisa menghasilkan dolar. Mungkin itu masukan dari saya. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.